Ini rest stop 1. Ada yang bawa kunci enggak? Ini rem 3. Kenapa? 30 meter per hour. Penuh. Hah? Bisa. Thank you. Oke, mantap, rest stop kedua. Yeah, rest stop kedua. Jam berapa? Hah? Jam berapa? Sekarang, 10 kurang 10. Oke, berarti sesuai target. Yoi, rest stop kedua. Mantap. Oke, kita makan. Yeay, alhamdulillah, rest stop kedua. Dibandingkan dengan 40 km yang pertama, 40 km yang kedua ini susah banget. Berat banget. Karena suhunya panas dan juga jalurnya tuh datar nggak naik turun. Jadi ya berat banget buat dijaga ini ya, dijaga tetap bisa ngayuh. Karena kalau berhenti ngayuh kan berhenti. Kalau misalnya ada turunan kan biasanya kalau berhenti ngayuh kan bisa sambil istirahat ya, tetap maju. Ya kita makan-makan dulu. Parkirin dulu Tom. Ada ini nggak ya? Ada apa namanya? Sunscreen. Nah, ada ya kayaknya. Cari sunscreen. Oh, ada tuh. Dia pakai baju ini, baju energi. Energi gel. Minta energi gel lah. Ya ada roti. Terus ada energi gel. Thank you. Kita isi minum dulu yuk, sebelah sana. Ini ada. Di sini ada isi air minum elektrolit. Kalau yang di sini tap water, orang pada ngisi air minum buat di jalan. Ya keran tapi edible, karena bisa langsung di sini. Orang pada ngisi dulu di sini. Ya kita langsung berangkat. Capek ya? Kalau tanjakan lebih capek Kang, mending datar gini dah. Tapi tetap aja. Gak usah lah, gak usah tanjakan, turunan aja terus. Tapi keren kok, treknya keren. Jadi menuju rest stop 2 ini gimana ya rasanya? Seru banget, kaki lumayan nih. Kaki keram ya? Keram. Sama, keram. Tadi saya keram ini. Karena pas nanjak, nggak mau kalah sama yang di depan. Aku nggak sih. Hajar kan? Aku nggak hajar. Wah, aduh! Aku nggak, kalau nanjak udah tahu. Dan tahu diri. Refillin mana doang? Ikut aja di belakang mobil merah itu. A few moments later.
Cie, sampai umur datang. Enak banget. Ini enak sih. Gimana gimana perjalanan menuju Restop 2? Sangat-sangat santuy. Enggak bisa berhenti ngayuh ya? Iya. Harus ngayuh terus. Enak banget jalurnya, lebih enak dari Breezy to the Bay. Oh, jauh lah. Kalau Breezy to the Bay itu 100 kilo juga sama. Sama tapi sama yang ini. Elevasinya lebih naik turun. Oh. Berarti ini easy. Saya sih berharapnya turun aja lah terus, jangan ada naiknya. Jangan datar juga lah. Turun ke Pangandaran. Turun ke Pangandaran. Agak miring lagi deh. Ya. Kita lanjut menuju garis finish. Bismillah, sampai jumpa di garis finish nanti ya. See you. Finish Kang, finisher Kang. Mantap. Gimana rasanya Kang? Luar biasa. Panas sih nggak kuat. Panas banget. Tapi kalau besok ada lagi, besok sekarang ini Minggu ya. Nah, besok Minggu. Senin ada lagi, nggak akan ikutin. Satu tahun lagi ya? Satu tahun lagi ya? Keren kan? Seru, seru. Kaki? Kaki pegel banget, tapi enak ngerasain jalanan Brisbane kosong. Khusus buat sepeda. Brisbane Gold Coast. 100 kilo, Kang. Ya. Pertama kali, Kang? Tak pede. Oh, luar biasa. Aplaus untuk diri sendiri. Weh. Kita nunggu yang lain ya, karena di belakang ada Kang Bayu sama Tenopa ya, yang siap. Santui sekali rumah. Oke. Kita jadi tungguin. Kita gabung juga sama yang lain. Udah siap. Ini tempat finishnya di Southport. Jadi banyak ada makanan kayaknya sih. Oke. Yeah. Sambil kita isi perut. Siap. Ya, bye. Eh hey, kita gabung sama tim ngabret yang udah duluan nyampe. Kang, average tadi berapa kilometer per jam? 31. Mas Adi, Mas Adi. Mantap, Mas Igo. Mantap. Mantap. Iya. 31. Wih nih, ini nih yang selalu jadi panutan nih. Ya, nyepeda tuh. Mas Kuko nih. 26 cukup. Mantap. Mantap, mantap. Dimension ya, tanpa latihan. Kalau latihan 42. Kalau latihan 21. Mas, Ustaz. Berapa average tadi? Belum keluar. Belum keluar. Mas Rawan. 25. Gimana perasaannya? Kesan-kesan. Hah? Kenapa? Kram. Kram, ngedadak ya tadi di pas turun. Saya juga sih menuju kilometer 80 kram ya. Udahlah, saya pasrah aja lah, ngayuh terus. Mas Rawan luar biasa. Gimana rasanya, Mas? Enak. Wih deh. Kenapa? Ini baru pertama. Mantap. Jadi ini gimana kesannya nih? Ya yang penting start bareng-bareng. Start bareng-bareng. Tapi enggak bareng-bareng kita finish. Start tadi enggak bareng-bareng juga. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Sampai tujuan dengan selamat itu yang selalu jadi dan jadi nasehat ya. Jadi pengingat dari Mas Dio.
Mantap sekali. Dibanding Brisi to Bay, mending mana? Oh, saya nggak ikut. Mas Adi, dibanding Brisi to Bay, mending mana? Begini dong, saya nggak finish. Mantap. Oh iya benar ya. Tapi sudah diulang. Tapi suhu lebih enak Brisi to Bay dong. Suhu lebih enak. Kalau ini panas sekali kan? Jalurnya enak. Inilah, jalurnya enak banget. Mantap. Gimana, Bu Pres? Kilometer terakhir. Anginnya kencang banget. Ya. Panas ya? Jadi setengah kali lipat. Saya paling lambat di terakhir, Bang. Mereka malah makin kencang. Berdua ini. Enggak, sebenarnya makin kencang tapi sebenarnya itu makin menderita, Mas. Iya, gimana, Kang? Pegel. Hati-hati kram. Berdiri tadi pegel. Hati-hati kram. Hah? Oh. Rasanya bandingin sama Brisi to Bay gimana? Ada kemajuan. Ini enggak kena sweeping. Maksudnya sweeper ngadap dulu paling di belakang. Tim sweeping polisi yang paling belakang kena. Terus harus berhenti. Harus suruh copot nomor. Oh. Dianggap enggak ini kalau saya gagal. Oh, ada gitunya ya. Jadi finishnya juga udah dibongkar, Kang. Oh, belum. Enggak tiap pit stop buka tenda ikutan bantuin. Kan ini enggak kayak bantu promo, bantu panitia. Tadi kan udah nyampe ya? Kita sekarang di sini banyak stand-standnya. Kita coba keliling-keliling dulu ada apa aja di sana. Yang lain kayaknya pengen beli sesuatu. Ini tadi Tenova nih, beli ini, doner kebab. Doner kebab. Kesana yuk, kita lihat. Ada gratisan ternyata di bagi-bagi. Ya, gitu. Belum minum. Ambil, itu boleh ambil satu-satu. Kayak tour de Brisbane ya? Cukup satu aja botol minumnya. Free juga. Oh, itu free di jalan. Oh, free demo. UQ downer. Tenova tadi daftar mahasiswa. Downer ini panjangannya down under. Kalian mau Australia. Nunggu setengah jam katanya kan. Iya, Teh. Daftar aja dulu, lumayan gratis 5 menit. Daftar apa? Masas. Gimana? Enak enggak? Itu tenda putih. Cherry kan. Kita lihat sepeda-sepeda yang unik ya. Gila. Superhero ini. Ini mah bukan sepeda, ini F1. Ini sih. Tadi sempat bingung juga ngelihatnya. Oh. Ini enggak panas dia ya? Panas banget sih. 4 roda. Ini kayak kapsul. Time machine. Kayak merek BMC dong. Kita tempat lain lagi yuk. Yuk. Nyari-nyari. Yuk. Ini sale 40%. Jadi berapa harga ya? Dari 150 jadi 87. Beli. Jadi berapa? Kalau yang 45. Belanja Kang, belanja. 45 Kang. Iya, belanja sok, belanja. Market Mas aja enggak. Ayo belanja, ambil. Take it. 45 oi. 45. Ya. $45. Ada makanan gratis. Maksudnya? Lumayan. Tapi jangan dulu terlalu kenyang. Nanti kita mau makan siang. Ini lah ya, 233 ya. Enak banget. Mantap. Oh,
ada yang lagi pijet. Siap. Coba sana. Siap. Ini kayaknya enak banget nih dipijet. Senang ya, Maya? Happy, happy. Oh, jangan tidur. How do you feel? Good. Very nice. Gimana, Kang? Mau coba juga, Kang? Ah, enggak lah. Dokter? Mas Bayu mau nyoba? Pijit. Nunggu enggak? Coba tanya aja. Coba tanya. Mau enggak ya? Oh, oke. Okay. Ah, not for today. Oke, okay, tomorrow. Tomorrow.